Om Swastiastu anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang Teri Pararta. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Om Namah Siwa. Om Namah Siwa. Om Namah Siwa. Sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Suksma Semeton, Teri Pararta. Kata Teri Pararta berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata teri yang berarti tiga, dan pararta yang berarti kesejahteraan dan kebahagiaan. Jadi teri pararta adalah tiga jenis perilaku yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk hidup. Bagian teri pararta. Punya artinya memberi bantuan tanpa pamrih. Pemberian bantuan dapat berupa uang, benda, maupun bantuan dalam bentuk fisik. Misalkan saja-saja pada saat terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, anak-anak dapat memberikan bantuan sesuai kemampuan. Bantuan itu didasari oleh keikhlasan hati sekaligus kewajiban untuk membantu sesama yang sedang kesusahan. Sikap asih adalah perilaku kasih sayang antar sesama makhluk Tuhan, menumbuhkan sikap-sikap yang peduli terhadap sesama manusia, menyayangi keluarga, bersenang hati untuk merawat binatang peliharaan, dan memelihara tanaman di rumah maupun di sekolah tetap asri. Demikian juga tetap menjaga keasrian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, merupakan sikap asih yang tiada nilainya. Sikap bakti adalah perilaku hormat dan menyayangi yang dilakukan dari hati yang tulus ikhlas. Sikap hormat ini dapat ditujukan kepada Tuhan, orang tua, guru, orang suci, pemerintah, dan lain-lain. Perilaku bakti dapat dilakukan dengan tutur kata yang baik, sikap yang sopan dan santun. Terhadap orang tua di rumah, sikap bakti dapat dilaksanakan dengan mengikuti nasihat-nasihatnya. Contoh perilaku asih. Saling mengasihi antar teman, keluarga, dan tetangga. Mengasihi binatang peliharaan. Memelihara lingkungan. Saling menjaga, melindungi, dan menolong antar sesama manusia. Contoh perilaku punya. Membantu masyarakat yang terkena bencana alam dengan memberikan sumbangan seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan lain-lain. Menyumbang ke panti asuhan. Memberikan bantuan kepada orang suci. Membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Contoh perilaku bakti. Rajin sembahyang. Selalu ingat nama Ida Sang Hyang Widewasa dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Merawat orang tua yang sakit. Membantu pekerjaan orang tua. Tugas, jelaskan pengertian Teri Pararta dan jelaskan dampak apa yang ditimbulkan jika menerapkan ajarannya. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om, Senti, 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 Om.